Pagi hari ini saya ingin memastikan, mengecek pembagian bantuan sosial tunai BST pada masyarakat. Dan hari ini yang saya cek ada di kantor pos Kota Bogor. Saya melihat tadi berjalan dengan baik, harganya bagus, dan jaga jarak yang baik, semuanya pakai masker, dan sebelum uangnya dikumpulkan. Awal kita mau nyariin nenek itu rumah, apartemen yang mewah. Nih enak apartemen nenek? Bukannya samping nih. Nah, gitu biar. Enak banget ya, Nek, ya? Nah, berapa ini? Oh, Nek, udah disiapin buat Nek kalau nginap di sini. Kayaknya udah pasti beli nih. Hah? Beli gak, Nek? Beli. Ini view-nya langsung ke danau, Nek. Ini view terbagus ini di sini. Aku pilih buat Nenek lo. Saya kira protokol-protokol kesehatan seperti itu yang memang harus terus kita jalankan. Bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat memang sangat banyak. Ada PKH, kemudian ada kartu sembako, kemudian ada bantuan sosial tunai, kemudian ada BPNT, ada BLT desa, memang banyak sekali. Sehingga kita harapkan ini bisa menjangkau kurang lebih 55% dari penduduk kita, baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak dari pandemi COVID. Dan kita harapkan dengan adanya bantuan sosial ini, kita bisa menguatkan, memperkuat daya beli masyarakat sehingga nanti konsumsi domestik kita, domestic consumption kita juga menjadi normal kembali. Itu yang kita harapkan. Dan memang belum, untuk tahapan pertama memang belum 100% selesai. Kalau tadi yang di sini, ini adalah hari terakhir, sudah selesai. Di tempat-tempat lain yang saya cek memang misalnya kayak BLT desa itu baru yang diterima masyarakat kurang lebih baru 10%, jadi mohon ini masyarakat juga masih menunggu, menanyakan kepada aparat di desa, baik RT RW maupun kepala desa. Dan saya juga sangat senang kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sampai ke desa sangat baik, meskipun karena ini juga sesuatu hal yang sangat mendadak karena pandemi COVID. Selesailah COVID-19 ini. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak ini. Semoga Bapak panjang umur, sehat, dan banyak rezeki mungkin ya Bapak ya, banyak. Terima kasih Pak, doakan saya sehat Pak.